Hasil pengembangan Polsek Wasile Selatan sita 840 liter cap tikus. Kapolsek Wasile Selatan Ibda Nurmala Ismail menyebut, anggotanya berhasil mengamankan ratusan liter miras jenis cap tikus. Tangkapan ini merupakan pengembangan hasil dari laporan warga Desa Saulat, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur. Ibda Nurmala menjelaskan, usai menerima laporan, pihaknya langsung lakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Ketua BPD. Untuk bersama-sama laksanakan razia pada salah satu rumah warga atas nama Flori Taugetong yang diduga menjadi tempat penyimpanan cap tikus. Tetapi saat dilakukan pemeriksaan, Flori sedang pergi berkebun. Namun begitu anggota berhasil temukan cap tikus dalam jumlah banyak. Yang mana cap tikus tersebut dikemas dalam jerigen minyak kelapa ukuran 25 liter. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!